وَنَعْرِضُ حَالَ كُلِّ حَاضِرٍ عَلَيْكَ. Ya Allah, kami sodorkan ke hadapanmu keadaan setiap orang yang hadir kepadamu untuk engkau perbaiki. وَنَضَعْ حَاجَاتِ بَيْنَ يَدَيْكَ. Dan kami letakkan semua hajat-hajat kami di hadapan engkau, ya Allah. Sungguh, kami tidak memiliki apa-apa. Kami hanya ikut langkahan Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang Jalsatul Itsnain ditaksis olehnya. Oleh karenanya, bersama dengan para habaib, para kiai yang ikut andil di dalam Jalsatul Itsnain ini, kita berharap mereka para salaf akan berbahagia dengan apa yang kita upayakan, terutama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ini adalah sesuatu langkah dakwah yang dapat membanggakan beliau, bahwa menyenangkan hati Sayyidil Habib Umar pastinya adalah menyenangkan hati datuknya, yaitu hati baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.